saya kerap mendengar orang komplain Jabatan Agama, dan saya banyak bekerjasama dengan MAIS, dengan MAWIB, dengan JAIB, yang Jabatan Agama Islam Perak. Kami ikut mereka masuk perkampungan orang asli. Tuan-tuan dan puan-puan, orang yang kita komplain itu yang kata tak buat kerja, tuan-tuan dan puan-puan tahu tak gaji mereka tak banyak? Gaji mereka tak banyak tak apa tau. Contoh di Perak, mereka ada lebih kurang 3,000 perkampungan orang asli untuk dijaga. Tapi pegawainya ada 4 saja. Setiap minggu mereka kena masuk. Kita orang naik bot pelancong tau. Missionary Christian naik bot pelancong. Kita bawa 70 kampit beras nak tenggelam bot tu. Dia orang naik bot pelancong bawa satu lori beras. Orang yang kita kata tak buat kerja itu, mereka buat kerja tau. Seminggu yang lepas saya ada program dengan Majlis Ugama Islam, Majlis Ugama Islam dan Adat Istiadat Pahang di Pahang. Program bersama pendakwa masyarakat asli. Ustaz dari seluruh negara, seluruh Pahang ada di situ. Bagi ceramah, mereka komplain, dia kata betul bro, kita tak cukup sukarelawan bro. Kita ni kerja sampai mati, orang senang-senang kritik kita, orang kata kita tak buat kerja. Saya kata saya faham. Saya kata saya minta maaf lah, sebab dulu saya juga antara orang yang kritik. Tapi hari ini bila saya dah buat kerja sikit, tak banyak pun, saya rasa betul apa yang korang buat memang betul. Mereka perlukan kita bersama. Apa kita boleh ubah kalau kita kritik? Kita dapat pahala ke? Tak dapat, mungkin jadi dosa. Sebab kita fitnah mereka tak buat kerja. Kita kata zakat tak buat kerja hanya kerana ada satu kes viral, mualaf tak dapat bantuan. Sedangkan kita pun tak ada inisiatif nak check mualaf tu betul ke tak dapat bantuan. Tapi kita main viral saja. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, Lembaga Zakat Selangor, Lembaga Zakat Wilayah, Baitul Mal, saya tak dibayar oleh mereka untuk cakap benda baik-baik tau. Tak, saya cakap dengan penuh ketulusan dalam hati. Cuba kita yang sedang menonton ini, jangan cari alasan. Saya selalu cabar. Saya kata, daripada kita komplain mereka di Facebook, apa kata hari Selasa, kita call Jabatan Agama negeri masing-masing. Cakap, Assalamualaikum Ustaz. Saya sekian-sekian-sekian. Saya daripada tempat ni Ustaz. Daripada karya ni Ustaz. Saya ni biasanya dalam sebulan, saya ada 3-4 hari, saya free Ustaz. Apa yang saya boleh bantu kepada Jabatan Agama Ustaz? Ada beranikah? Sebab apa? Kita lebih memilih jalan selesa. Tak maulah nanti aku kena offer, asyik kena guna je. Kita takut kita digunakan. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, kita perlu takut bila kita tak digunakan. Sebab Imam Ibn Qayyim, Ibn Jauzi pernah berkata, dia kata, nak melihat nilai kita di sisi Allah, lihatlah Allah sibukkan kita dengan apa. Kalau sibuk kita, selepas kuliah, jom pergi minum teh. Itulah nilai kita. Sebab hari ini kita hanya geng-geng kita saja. Lepas kuliah, melepak. Lepas kuliah, melepak. Lepas tu Facebook, berjidal. Itu je. Saya tak kata tak turun padang. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, tiba masanya kita yang umpama mutiara ini yang bernilai, tonjolkan diri di atas lautan supaya masyarakat nampak adanya mutiara di sebalik sampah sarap itu. Kitalah orang itu. Be focused. Buat kerja. Cari ilmu, buat kerja. Cari ilmu, buat kerja. Sibukkan diri dengan benda yang bermanfaat. Sebab Nabi SAW, kita faham dan kita tahu hadis ini, iaitu antara tanda baiknya Islam seseorang itu adalah apabila dia meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat bagi diri dia. Tepuk dada, tanya iman. Benda yang kita buat sekarang ini, berjidal, kutuk, komen itu, komen ini, upload ini, upload itu, bermanfaat untuk kita ke tidak? Kalau tak bermanfaat, saya doakan agar sahabat tolonglah berhenti, fikirkanlah akhirat kita, kita akan dihadapan Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, jazakumullah khairan. Yang baik datang dari Allah. Kalau terasa sebab saya kasar bahasa, saya minta maaf. Tapi kalau terasa sebab message yang saya sampaikan, no sorry. No sorry. Sebab saya tak mau jadi muslim yang apologetic, walaupun saya cakap benda yang betul, kamu terasa, saya kata Alhamdulillah. You cannot claim this in front of Allah. Tapi mungkin kalau saya terkasar bahasa, cara penyampaian saya menyakitkan hati, itu memang salah saya, saya minta maaf. Tapi kerana message, no sorry. Harap itulah yang kita terasa insyaAllah. Dan kita akan berubah. Jadi jazakumullah khairan. Subhanaka wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.